Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal unboxing hadiah giveaway lagi dari sebuah brand skincare lokal yang sebenarnya aku udah pernah nyobain semua rangkaian produk dari skincare ini dan memang aku suka sih sama produknya. Nah, kebetulan mereka itu kemarin ngadain giveaway karena mereka baru aja nge-launching suatu produk baru dan aku ikutan giveaway-nya dan alhamdulillah aku menang. Akhirnya aku bisa nyobain produk tersebut secara free. Nah, hadiahnya itu baru aja nyampe nih. Aku belum buka sama sekali. Jadi sekarang aku mau buka bareng-bareng sama kalian ya. Jadi brandnya itu adalah dari Okowa Skin. Kalian bisa scroll aja buat yang pengen tahu review aku gimana tentang si skincare ini. Jadi ini dia hadiah giveaway-nya. Tada, wow. Oh my god. Ternyata aku dapet 2 produk ya. Wow, bener. Yeay. Nah, sebenarnya itu hadiah dari giveaway-nya itu sendiri itu sebenarnya ini daily cream with sunscreen. Jadi hadiah giveaway-nya itu ini, tapi ternyata aku dikasih ini kayaknya dikasih bonus tambahan gitu ya, whitening night cream. Jadi aku bisa nyobain kayak serangkaian gitu. Oh my god, seneng banget. Aku sebenarnya penasaran banget sama daily cream-nya ini karena daily cream-nya itu mengandung sunscreen, which is itu kayak satu produk ada 2 kegunaan gitu kan. Nah, kenapa aku bilang aku penasaran banget sama day creamnya with sunscreen dari Okowa ini, karena ini seperti yang udah aku baca-baca dari Instagramnya Okowa Skin, kalau si daily creamnya yang udah mengandung sunscreen ini itu akan memberikan efek yang benar-benar maksimal untuk menutrisi kulit dan juga memberikan efek glowing di kulit kita. Makanya aku benar-benar penasaran karena ini juga bisa melindungi kulit muka kita dari paparan sinar matahari. Untuk di rangkaian skincare biasanya pemakaian sunscreen itu biasanya terpisah gitu ya. Kayak misalnya aku setelah pakai krim siang atau daily cream aku, biasanya aku pakai sunscreen lagi. Nah, untuk yang dari Okowa ini aku udah bisa nge-skip tuh pemakaian sunscreen karena sunscreennya udah terkandung dalam si daily creamnya ini sendiri. Untuk dari segi packaging, kalau menurut aku ini bagus banget packagingnya. Dia simple aja dan kecil, terus dia juga ada disegel gini loh di sini. Jadi ini udah pasti akan terjaga ya produknya. Udah gitu dia itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, yang lebih penting lagi, Okowa Skin ini dia itu udah terregistrasi BPOM dan udah ada sertifikasi halalnya dari MUI dan udah ada ISO-nya juga. Jadi ini itu produk lokal yang bukan abal-abal. Jadi semuanya itu udah terregistrasi dan udah pasti aman ya kandungannya. Nah, untuk gimana efeknya, gimana aku makainya dan lain sebagainya, aku nanti akan bikin video terpisahnya. Kalau nanti day cream aku udah habis, pasti aku bakal nyobain ini dan aku insya Allah bakal share ke kalian gimana pengalaman aku pakai Okowa Skin ini, 2 produk ini ya tentunya. Aku udah yakin sama kualitasnya Okowa karena aku memang udah pernah buktiin langsung waktu itu pakai serangkaian produknya dan ada banget efeknya di kulit aku. Aku bener-bener seneng banget akhirnya bisa nyobain ini. Thank you Okowa. Nah, segitu dulu unboxing aku dapetin hadiah dari giveaway-nya yang diadain Okowa Skin. Buat kalian yang penasaran sama produk-produknya Okowa Skin, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya. Nanti aku bakal link juga di description box, so pastiin kalian baca. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye-bye.